Halo guys, kembali lagi di YouTube channelnya Jazz TV. Oke, pada video kali ini Otong mau sedikit sharing bagaimana cara belanja di Shopee atau pesan barang di Shopee bayarnya di BRI Link ya, atau BRI Link. Oke, sebenarnya ini sangat-sangat mudah. Kalian bisa langsung aja tonton di sini ya, ada barang di dalam keranjang. Silakan kalian boleh cari-cari dulu barangnya, masukin dulu ke dalam keranjang. Habis itu kalian tinggal pilih keranjang kalian. Nah, di sini kan otomatis udah ada barang yang tadi kalian masukin ke dalam keranjang ya. Contoh misalkan di sini saya beli yang ini. Kemudian kalian bisa masukkan voucher terlebih dahulu. Oke, kemudian klik check out. Oke, di sini kalian bisa tambahkan pesan ya, silakan catatan buat penjual. Kemudian di bagian opsi metode pembayaran kalian tinggal klik. Muncul seperti ini ya, ada Shopee Pay, ada COD, Pay Later, ada transfer bank, ada kartu kredit, BRI Direct Debit, BCA on One Click, dan bayar tunai di mitra atau agen. Nah, untuk BRI Link atau BRI Link kalian pilihnya yang pilih yang bayar tunai di mitra agen. Nanti muncul seperti ini. Kalian pilihnya yang agen BRI Link ya. Kalian tinggal klik satu kali, klik konfirmasi. Lanjut. Nah, habis itu kalian tinggal klik buat pesanan. Oke. Nah, di sini ada nomor rekeningnya ya. Silakan kalian ke agen BRI Link, kemudian minta transferkan untuk nomor virtual account-nya sekalian tinggal kasihkan aja ya. Silakan ini nomor virtual account atau nomor rekeningnya, silakan tinggal di salin atau tinggal ditulis di kertas, nanti dikasihkan ke si petugas agen BRI Link-nya. Kemudian kalian tinggal bayar sejumlah yang tertera di sini. Oke, kayak gitu aja, gampang. Itu dia, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya.